Selamat siang, salam Ajotox. Jadi ulasan kualifikasi untuk F1 Sprint Sabtu nanti atau di kita Minggu dini hari nanti, Kevin Magnussen sangat mengejutkan. Dia start dari pole position di depan Verstappen kedua dan George Russell, walaupun sempat spin dan terjebak di gravel, dia tetap start ketiga. Lando Norris start keempat, diikuti Carlos Sainz kelima dan Ocon ke-6. Lalu rekan setimnya Ocon, Alonso start ke-7, dan Hamilton start ke-8. Sedangkan Perez dan Leclerc melengkapi 10 besar. Yang terkenal di Q2 ada Alexander Albon, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, dan Lance Stroll. Sedangkan yang terkenal di Q1 ada Nico Latifi, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, dan Mick Schumacher. Oke, itu saja ulasan kualifikasi untuk F1 Sprint di balapan Sabtu atau Minggu dini hari nanti. Ya, kalau Magnussen bisa menang, itu bagus. Tapi kalau Verstappen pace-nya sangat bagus, ya Verstappen yang akan menang juga. Bisa jadi nanti Verstappen pole, bisa jadi nanti Magnussen yang akan pole. Atau bisa jadi nanti Russell yang akan pole juga, atau karena dia memenangkan sprint race juga. Oke, itu saja dulu dari saya. Kita lihat balapan di Minggu dini hari nanti seperti apa. Thank you for watching.